Yuk kita ngerum yuk. Yuk kakak. Ayo tinggi nih Beb. Tinggi banget. Aduh, ajar Beb. Kamu ditangkap. Kami dari Polda Metro Jaya, Bapak Surino saat ini ditahan atas penyalahgunaan narkoba. Kenapa ini terjadi pada Yono Tuhan? Ampuni dia Tuhan. Ampuni dia Tuhan. Jen, si John pun batuk nggak sembuh-sembuh. Ya kok jadi nyalain gue sih? Kan tugas lu jadi istri. Kan lu bapaknya juga. Ih, bilangin lah. Mami, kenapa berantem sama papi? Tuhan, kenapa suami saya seperti begini, Tuhan? Kasar terhadap saya. Penyembahan kami terbaik buat. Kenapa tadi palaku didorong-dorong ya? Kenapa kamu bete banget sih? Gak jelas, tadi aku minta didoain di depan. Terus palaku didorong-dorong. Udah lah, minggu depan aku gak mau bekerja sini lagi. Pindah aja. Sebab itu tuh, kami mau angkat tangan kami sore hari. Aku selesai. Lu mau bantu gua gak? Gua bantu lu. Bantu lu bang. Lu gua kasih lu bayar. Bantu jualnya ya. Mau bang sih bang. Lu bantu jualnya besok ya. Saat menyesal, saya sampaikan penyakit Bapak cukup berat. Dia masih bisa sembuh kan, Dok? Harapannya tipis. Jam segini baru pulang. Berisik lo, udah bagus gua pulang. Keluar. Gua mau apa pergi. Oh anak lu sekalian. Ya bapak kita. Jom kita pulang ke rumah aman. Biar papi kamu sendiri di rumah. Pi, besok minggu mau kerja jam berapa? Kerja yang mana nih? Yang minggu lalu aja. Hah, malas lah. Terakhir kan aku kesana pas aku altar call, kepalaku didorong-dorong sama pendoanya. Jadi mau ke gereja lain lagi? Iyalah, cari gereja lagi deh yang lain yang cocok, yang serak buat aku. Mungkin kamu ingat gak sih beberapa gereja yang udah pernah kita kunjungin? Itu kan aku kenal tuh sama beberapa yang pelayanan. Kelakuannya parah banget di luar gereja. Ada yang selingkuh, ada yang KDRT, bikin kecewa tau gak? Yaudah deh kalau gitu kita cari gereja lain lagi ya. Sih.
Hai Rick, apa kabar? Baik bro, lo gimana? Baik, baik. Bisa minggu kemana, Rick? Biasa sih ke gereja, cuma lagi males nih pindah-pindah mulu. Oh gitu. Nanti sore ikut saya ke gereja aja. Di mana tuh? Deket, di PIK. Ya udah deh, boleh, boleh. Datang ya, oke, ditunggu. Oke. Ya. Happy Sunday. God bless ya. Bye. Yo, God bless. Bye. Acang, oh, iya? Saya dengan Yono. Acang. Halo, Acang. Kita boleh join di pampil sel kamu gak ya? Boleh, welcome aja sih. Bye. Saya catat ya nomor telepon Yono. Gimana hal setelah aku miss game? Ya sekarang mengerti fungsi pria dalam keluarga, Cang. Puji Tuhan ya. Oh ya, sepulang dari sini saya ajak Aha untuk join di family cell kami ya. Thank you, Cang. Saya mau join, Cang. Shalom teman-teman. Shalom. Saya mau cerita dikit tentang kehidupan saya yang dulu ya. Dulu saya terjerat sama judi, perempuan, narkoba, bahkan saya pernah dimasuk penjara. Saya mulai terpuruk, saya makin pakainya makin berat, saya bahkan juga jualan narkoba. Nah, di suatu ketika saya divonis dan sakit, dan itu titik balik saya mulai bertobat. Saya mengalami banyak penolakan karena masa lalu saya. Masih teringat jelas Chan dan Pink yang menerima saya dan bahkan menolong saya pada saat saya overdosis. Tuhan, sekarang Yono sudah berubah dan sungguh-sungguh melayani Tuhan dan meninggalkan semua kebiasaan buruknya. Saya itu pemarah, suka KDRT, suka mengusir jenjen ketika berantem. Benar, sekarang aku lebih sayang sama saya dan juga anak. Mempunyai kasih, menjadi imam dalam keluarga. Shalom semuanya. Shalom. Teman-teman, kita mau sharing nih. Dulu kita tuh sering banget pindah-pindah gereja. Karena sebabnya sih dari aku yang memang ada kepahitan dengan orang-orang yang pelayanan gereja. Sehingga ya kita jadi gak pengen menetap aja. Dan itu bikin kita gak bertumbuh. Tapi puji Tuhannya, suatu hari Erik bisa ketemu sama Ko Acang. Ko Acang ajak Erik ke gereja, terus Erik ajak aku ke gereja juga. Ya karena kita gak punya gereja, jadi ya udah cobain aja deh. Cocok. Dan disitulah kita mulai bertumbuh, apalagi dibina sama Ko Acang, sama Cipingping juga di dalam komunitas sel. Dan itu yang membuat kita sampai sekarang bisa aktif juga di pelayanan dan makin bertumbuh. Benar-benar bisa memberkati banyak orang, banyak jiwa yang melihat dan mereka tergerak mengatakan pada Yesus. Thank you.
kemudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya ku tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak terkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya ku tak pernah berakhir seumur hidupku. Shalom, saya Suharjo Chang. Saya Pinting. Feminist Time merupakan sebuah keluarga rohani di mana kita bisa sharing tentang kebaikan Tuhan dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Kita juga bisa saling mendoakan dan memberi semangat. Kami juga adalah salah satu produk dari Feminist Time. Dan kami sekarang juga adalah Feminist Time Leader. Kami sangat bersuka cita melihat teman-teman dan pasangan-pasangan yang ada di dalam Feminist Time kami mengalami perubahan dan terobosan di dalam kehidupan mereka. Kami mengajak saudara-saudara untuk bergabung di Family Cell yang ada. Alami kasih Tuhan dan terobosan di dalam kehidupan saudara. In Family Cell, you are never alone.